Yo, what's up bro, ketemu lagi dengan gue Depa Rudino. Kali ini gue akan membuat video tutorial bagaimana caranya mengatasi PS2 tebal yang mati total. Daripada PS-nya anda buang, lebih baik anda tonton video ini. Yo, what's up bro, ini dia PS-nya bro. Ya kita coba dulu konekin ke listriknya bro. Apakah PS-nya bisa nyala atau enggak? Oke, kita konekin ke listrik bro. Kita on-kan. Ya, lampunya tidak nyala, berarti PS-nya mati total. Jadi kalau ada PS mati total, jangan buru-buru PS-nya dibuang. Jadi kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengatasi PS2 tebal yang mati total. Ya, simak videonya bro. Pertama-tama kita lepas dulu harddisknya. Kita cari obeng. Setelah itu bongkar PS-nya bro. Oke bro, kalau sudah dilepas penutup bautnya, kita lepas bautnya bro. Lepas bautnya. Iya. Setelah itu kita balik bro, buka penutup atasnya, casing atasnya, terus kita lepas bautnya. Jadi masalah ini bro, power supply, jadi ganti saja dengan yang baru bro. Kita lepas dulu soketnya. Segera ganti dengan yang baru bro.
kalau sudah dipasang, segera tutup kembali bro. Kita pasang lagi penutup bawahnya. Kita pasang kembali bautnya, bro. Ya, kalau sudah dipasang bautnya, kita pasang kembali casingnya. Sudah terpasang dengan benar, kita pasang kembali bautnya, kita kencangkan. Pasang kembali penutup bautnya. Oke, setelah itu pasang kembali harddisknya. Oke, kita tes bro ya. Kita konekkan ke listrik, kita onkan. Nah, lampunya sudah nyala, berarti PS-nya sudah kembali normal. Oke, yaitu tadi bro video tutorial bagaimana cara mengatasi PS2 tebal yang mati total. Oke, kalau Anda merasa video ini bermanfaat, tekan subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.